Melihat jejak peradaban di kawasan daerah aliran Sungai Pagerisan, dari hulu sampai ke hilir, sesungguhnya kita bisa belajar banyak untuk dijadikan sebuah acuan bagaimana menyikapi tantangan masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya-upaya penyelamatan dan pelestarian dari peninggalan berupa peradaban di masa lalu. Jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali sudah melakukan beberapa upaya pelestarian terkait dengan bagaimana pelindungannya, pengembangan maupun pemanfaatan situs-situs yang ada di Das Pagerisan. Kemudian pemeliharaan cagar budaya, kita juga melakukan salah satu bentuknya adalah konservasi cagar budaya. Konservasi cagar budaya adalah bagaimana kita menjaga keterawatan dari cagar budaya sehingga dia terhindar dari kerusakan-kerusakan lebih lanjut. Tugas lain adalah pemugaran cagar budaya. Pemugaran cagar budaya yang dimaksud adalah bagaimana kita mengembalikan bentuk bangunan, struktur, benda ya, kembali ke bentuk aslinya. Karena di Bali kan tidak ada istilah monumen mati, ya dead monumen, ya atau warisan yang mati, tetapi disebut living monumen, warisan yang masih hidup. Warisan-warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu dikondisikan, dimanfaatkan sebagai pertimo, disembah sebagai istadewata. Di satu sisi dia bermanfaat sebagai media pemujaan menuju Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, di tengah-tengah pengembangan pariwisata, dia akan menjadi daya tarik wisata budaya. Semakin jauh kita mampu menapaki jejak peradaban masa lalu, maka semakin jauh pula kita bisa menapak masa depan. Nilai-nilai positif yang telah diwariskan oleh leluhur orang Bali bisa dijadikan tuntunan untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks. Mari kita lestarikan bersama-sama cagar budaya yang ada, baik itu di Das Pagerisan ataupun yang berada di tempat lainnya, dengan cara bagaimana kita merawatnya bersama-sama, tidak merusaknya, dan bersama-sama kita lindungi agar keberlangsungannya bisa diteruskan kepada generasi-generasi mendatang. Cagar budaya itu mari kita rawat. Mari kita rawat bersama. Karena dia akan memberikan arti buat kehidupan sang perawat.